Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Laili Ahmad di sini. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki, halal barokah, disertai semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita. Amin. Teman-teman, ini adalah video lanjutan saya ketika lanjutan video sebelumnya gitu ya maksud saya. Nah, ini ketika kami sedang berada di kota Cirebon waktu di hari Senin itu ya teman-teman. Jadi setelah dari toko kain itu, saya dan juga suami serta anak-anak menyambangi singgah dulu di toko You and Me gitu ya. Namanya, nama tokonya itu You and Me. Lagi-lagi saya kurang paham ini alamatnya di jalan apa, tetapi kayaknya untuk orang-orang Cirebon dan sekitarnya insyaallah sudah tahu ya. Jadi toko ini menyediakan segala macam pernak-pernik, aksesoris gitu ya untuk dekor dan juga aksesoris untuk seputar riasan gitu ya, kalau nggak salah. Nah, daripada penasaran, ikutin terus kegiatan saya ya teman-teman. Nah, ini kami sudah ada di dalam tokonya. Begitu saya masuk, disuguhi dengan berbagai macam bunga. Lihat ya teman-teman, indah sekali, bagus-bagus, masya Allah ya. Kemudian di sebelah kanannya ada berbagai macam vas bunga gitu ya. Vas bunga, ada yang untuk digantung, ada juga yang bisa disimpan di meja gitu ya. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam anyaman. Ini mungkin dari eceng gondok atau rotan ya teman-teman. Mohon pencerahannya. Barangkali saya salah gitu ya teman-teman. Silakan dikoreksi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini berbagai macam model dan juga ada berbagai macam harga tentunya ya teman-teman. Nah, di sebelah sini juga ada berbagai macam bunga-bunga kecil gitu ya teman-teman. Ini bisa untuk disimpan di kayak storage gitu ya, atau lerbag gitu ya, maaf saya salah. Nah, di sini ada tanaman hijau. Semuanya ini tanaman palsu ya, atau namanya apa sih teman-teman, kok saya mendadak lupa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari atas sampai bawah ini banyak sekali berbagai macam tanaman artifisial gitu ya. Masya Allah, saya baru ingat sekarang nih. Ada berbagai macam jenis tanaman gitu ya. Seperti ini nih, di sini saya menemukan ada kaktus. Ini nanti tinggal ditancapkan di potnya juga ya. Jadi kalau kita pengen tuh belinya terpisah antara kaktus dan potnya gitu. Nah, di dinding sebelah kiri saya ini ada berbagai macam bunga dan juga dedaunan gitu ya. Nah, saya kesini tuh sebenarnya pengen cari dedaunan rambat gitu ya teman-teman, yang bentuknya tuh seperti sirih gading gitu ya. Nah, akan tetapi sayangnya di sini saya tidak menemukan itu. Nah, tapi ya saya seneng karena bisa cuci mata di sini gitu ya teman-teman. Nah, ada tadi saya lihat ada dedaunan kering. Nah, seperti ini ya. Ini lagi hits banget, Instagramable banget gitu ya teman-teman, dekorasi yang estetik gitu ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali dedaunan gitu, kayak daun-daun tanaman hias daun gitu ya teman-teman. Biasanya untuk mempercantik ruangan gitu ya. Nah, di sini saya juga menemukan ada kaktus-kaktus. Nah, di bawah situ ada potnya gitu ya teman-teman. Nah, di sebelah sana tuh teman-teman lihat, dari atas sampai bawah semuanya lengkap ya teman-teman, sampai saya dibuat bingung. Nah, ini juga ada kaktus, ini kaktus mainan gitu ya teman-teman. Jadi saya ini sedang suka sama kaktus, cuman karena berbatas gitu ya, terbatas untuk perawatan gitu ya, berbatas waktu gitu ya teman-teman, saya juga tidak bisa menemukan berbagai macam kaktus, jadi ya masih seadanya di rumah gitu. Nah, jadi kalau lihat kaktus yang artifisial gitu saya suka sekali teman-teman. Nah, selain itu juga di sini bisa teman-teman lihat ada berbagai macam tas tuh teman-teman, masya Allah sekali ya. Masuk ke area dalam, kita disuguhkan dengan berbagai macam rak. Ada banyak rak gitu maksud saya, dengan berbagai macam pajangan. Nah, teman-teman lihat di sini ada rak untuk make up,
atau kalau saya bilang sih alat lenong gitu ya. Ini dari mulai yang kecil sampai yang besar ada di sini ya teman-teman. Akan tetapi lagi-lagi saya menahan diri untuk tidak membelinya karena saya tidak membutuhkannya untuk kali ini. Nah, di sebelah sini ada storage, ada juga toples. Oh maaf, ini gelas yang ada tutupnya gitu ya teman-teman. Bentuknya cantik, warnanya juga cantik, harganya juga ya cantik teman-teman. Harganya 25.500 gitu, 22.500 maaf. Nah, ini ada ukuran yang kecilnya juga, warnanya ungu cantik sekali ya teman-teman. Nah, di sana ada gelas, berbagai macam gelas. Oh, ini nih teman-teman, saya menemukan ada toples bumbu. Kayaknya ini lagi hits banget ya, lagi hits di Shopee gitu ya teman-teman, atau di Lazada gitu. Nah, karena saya masih punya toples bekas obat herbal itu, jadi ya saya pakainya itu aja dulu. Belum sempat atau belum saatnya diganti gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, di sini ada botol-botol untuk tempat minum. Di sebelah kanan saya ada berbagai macam gelas. Banyak sekali pilihan ya, teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini ada botol-botol minuman yang gemes banget kan? Bentuknya lucu, warnanya juga imut gitu ya. Selain itu juga saya menemukan berbagai macam wallpaper atau wall sticker ini ya, teman-teman. Ini harganya kalau tidak salah berapa ya itu, buram? 35.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah, tinggal dipilih kita pengen yang mana gitu ya. Ini ada dua rak panjang gitu, isinya wallpaper gitu ya teman-teman. Nah, di sebelah sini ada apa ini ya, wall sticker foam gitu ya. Ada yang putih, ada yang warna-warni gitu ya. Cantik-cantik sekali kan teman-teman. Duh, Masya Allah, semoga saya mempunyai rezeki, saya bisa mendekor ruangan di rumah saya gitu ya, amin. Nah, di sini ada rak untuk ditempel di dinding gitu ya. Ada berbagai macam bentuk. Tuh, teman-teman lihat kan, ada juga untuk tempat kunci gitu ya. Nah, teman-teman lihat, makin ke dalam saya makin takjub. Banyak banget rak yang estetik banget kan teman-teman. Ada pajangan-pajangan gitu. Duh, gemesin ya. Lagi musim banget tuh, instagramable banget. Nah, di sini ada juga ini frame gitu ya, kalau nggak salah. Ini gambarnya kaktus. Lagi-lagi saya kepincut dengan yang gambarnya kaktus ya teman-teman. Entah kenapa saya seneng banget sama kaktus, tetapi saya lebih suka kaktus yang nggak ada durinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada frame yang isinya kaktus juga, gambarnya kaktus gitu ya. Duh, Masya Allah, saya juga menemukan ini teman-teman. Ini ada pajangan kaktus gitu ya. Ini artifisial tentunya, hanya bohong-bohongan gitu ya. Jadi saya nggak, kalau beli itu kita nggak usah repot-repot siram gitu ya, karena memang yang aslinya pun nggak perlu sering disiram gitu ya. Tapi sayang, harganya mahal menurut saya. Jadi karena kali ini saya nggak ada rencana untuk beli perintilan-perintilan, jadi cukup melihat-lihat saja dulu ya. Tujuan saya sih kesini ya itu tadi, saya mencari daun rambat karena itu yang sedang saya perlukan. Nah, akan tetapi sayangnya daun rambat tidak saya temukan di sini. Jadi ya akhirnya kami keluar lagi. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga teman-teman berkenan, semoga video saya ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Untuk teman-teman yang baru, terima kasih, selamat datang. Dan jangan lupa like, comment, serta share-nya, juga subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.